korban itu berkisar hari Rabu ya, hari Rabu mengalami kecurian barang-barang elektronik di tengah malam. Kemudian kita lakukan tindakan yang diperlukan, memeriksa CCTV dan kita lakukan analisa dari gambar yang kita dapat, sehingga kemarin tertangkaplah satu orang atas nama Dani atau Ramdhani beserta barang bukti yang merupakan hasil pencurian. Untuk lokasinya sendiri di mana dan pelaku itu ditangkap di mana, Pak? Sementara ada 2 TKP, seluruhnya berada di wilayah Jakarta Selatan, di Dharmawangsa dengan di Pondok Pinang. Dan ini masih kita dalami lagi untuk mencari apakah ada TKP lain dan sangat memungkinkan bisa kita temukan lagi. Untuk pelaku sendiri nih, residivis apa? Ya, yang bersangkutan dulu juga pernah dihukum dalam perkara yang sama di hutan Salemba. Modusnya gimana, Pak? Kalau yang dalam case kita ini, satu memanjat pagar rumah, kemudian satu lagi ada bagian dari rumah yang dicongkel. Tapi seluruhnya dikerjakan dalam tenggang waktu malam hari pada saat orang sedang beristirahat. Pelaku ini seorang diri apa sama teman-temannya, Pak? Saat ini masih terindikasi satu orang atau seorang diri ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan ada perkembangan lain. Cukup, Bang. Terima kasih, Bang.